الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Ikhwan, Akhwat, saya hanya ingin menyampaikan saat ini apa yang Allah pesankan dalam Al-Quran bagi orang tua yang terkait dengan pendidikan anak-anaknya sebagai titipan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang itu di saya sudah. Yang orang tua membawa anak-anaknya boleh angkat tangan. Baik, sekarang turunkan. Sekarang saya minta hitungan ketiga, tatap sejenak anaknya, lalu saya hitung sampai lima dan lepaskan tatapan itu. Siap ya? Saya hitung sampai tiga, tatap sejenak anaknya, tapi tolong tatap dengan dalam. Satu, dua, tiga. Tolong tatap dengan dalam, tatap baik-baik. Satu, dua, tiga, empat, lima, selesai. Ada orang tua, maaf, yang tidak membawa anaknya atau anak tidak bersama orang tuanya, boleh angkat tangan. Turunkan tangannya. Yang orang tua tidak membawa anaknya, coba bayangkan saat ini anaknya. Yang anak tidak dengan orang tuanya, bayangkan wajah ayah bundanya. Saya berikan waktu 5 detik di hitungan tangan saya. Dimulai. 1 2 3 4 5. Selesai. Teman-teman pernah mendengar ada seorang yang bernama Kanan? Anak siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya Nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Rasul. Anak Nabi, anak Rasul. Anak pertama yang disebutkan dalam Al-Quran yang terpengaruh oleh lingkungan, yang tidak mendapatkan lingkungan-lingkungan yang baik, bapaknya mengarahkan, ibunya tidak sevisi dengan itu, maka kemudian langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu, dan dia akan berpisah denganmu saat di akhirat. Yang Anda tatap tadi, maaf, anak Anda, laki-laki, perempuan, atau bahkan yang tidak bawa anaknya, yang tidak dengan orang tuanya, saya ingin katakan, satu, coba bayangkan yang Anda tatap itu adalah anak yang akan berpisah saat di akhirat, berteriak-teriak meminta bantuan Anda, karena saat Anda akan ke surga, dia ternyata mesti masuk ke dalam neraka. Satu. Dua, ada anak yang disebutkan dalam Al-Quran, pertama dengan sifatnya, yang dengan sifat-sifat ini hebatnya, anak ini bukan sekedar dia masuk surga, tapi amalan-amalan anak ini bisa menjadikan dia menggandeng bapak ibunya masuk ke dalam surga bersama-sama. Yang dahsyat bukan cuma bapak ibunya, kalau dia telah punya anak, dia menggandeng anaknya. Dia punya cucu, dia menggandeng cucunya. Bahkan dia menikah, dia bisa menggandeng pasangannya. Singkatnya, dia menggandeng keluarga besarnya. Sekarang teman-teman boleh catat Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Saya mulai dengan teori ini dulu, nanti baru kita berikan contoh-contoh konkret dalam Al-Quran. Perhatikan kalimat Allah-nya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, satu, wa azwajihim, dua, wa dhurriyyatihim, tiga. Yang paling dahsyat, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin, salamun 'alaikum bima shabartum fa ni'ma 'uqba ad-dar. Kata Allah informasikan pada kita, hei para orang tua, hei hamba-hambaku, nanti kelak, di akhirat kelak, ada anak-anak yang mampu kemudian masuk ke dalam surga spesial. Namanya surga Aden, surga yang sangat indah, bahkan saking indahnya,
dapat sering disap oleh orang-orang di muka bumi menjadi nama-nama seorang anak untuk menjadi ahli surga. Teman-teman yang suka bola pernah mendengar seorang bernama Eden Hazard yang kemarin ditransfer dari Chelsea ke Madrid 100 juta euro? Bukankah namanya Eden dari kata Adam? Bukankah anak dari nama surga? Diberikan nama Adam supaya anaknya bisa kelak mendapatkan surga Adam. Orang-orang yang masuk ke situ kata Allah, ada anak-anak yang saat masuk dia bukan sekedar masuk. Wa ma salaha min abadin, begitu akan masuk ke surganya kata Allah, hey, kamu jangan masuk sendirian. Gandeng bapak ibumu yang telah melawat engkau sampai engkau bisa masuk dalam surga ini. Wa azwajin, engkau punya pasangan saat di muka bumi. Bawa, kalau tak laki gandeng istrinya. Kalau perempuan dia menggandeng kemudian suaminya. Wa dzurriyyatihi, dan semua keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya. Ketika masuk ke dalam surga itu, maka mereka disambut oleh semua malaikat di pintu surga. Ini teman-teman, ini masuk lewat surga aja, tapi diparadakan di semua pintu surga. Ada 8 pintu surga dibuka semua untuk orang ini. Satu keluarga besar masuk surga lewat surga ada, tapi dimasukkan lewat semua pintu surga dan disambut oleh semua malaikat di tiap pintu surga. Kata para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, anda sabar saat ada di dunia, anda kompak melakukan pendidikan yang bagus di keluarga. Sekarang silakan masuk surga, wanikmah kepada tempat yang tidak pernah anda dapatkan saat di bumi sebelumnya. Tidak pernah nampak dalam pandangan, tidak pernah terdengar kisahnya, tidak pernah sama dengan yang dilakukan, maka silakan nikmati apa yang telah kami janjikan. Sekarang mau saya tanyakan, maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang bawa anak, orang tua yang tanpa anak, anak yang tidak bersama orang tua, saya mau tanyakan, anda pilih berkumpul di surga atau pilih berpisah dengan keluarga? Berkumpul di siapa surga. Yang ingin bertemu di surga dengan keluarga? Boleh angkatkan. Maaf ya. Baik. Saya ulang ya. Siapa yang ingin berkumpul di surga atau keluarga? Boleh angkatkan. Baik, tolong turunkan. Sekarang jujur katakan kepada saya, yang punya surga siapa? Allah. Saya tidak dengar. Allah. Saya tidak dengar. Allah. Yang punya surga siapa? Allah. Kalau anda ingin datang ke tempat ini, bukankah kita harus mengikuti aturan pemiliknya? Anda ingin tetap ke rumah saya, maka anda harus ikuti aturan-aturan yang saya tetapkan. Masuk ke rumah saya, minta izin. Masuk ke rumah saya, ketuk pintu. Masuk ke rumah saya, ucapkan salam. Anda melanggar aturan saya tidak akan bukakan pintu rumah saya. Anda ingin masuk surga yang punya Allah. Allah berikan aturan. Ini yang harus anda kerjakan. Ini yang jangan kamu lakukan. Do it, live it, i'mal hadha, wala ta'mal. Kerjakan, tinggalkan. Pertanyaan saya mohon maaf sekali. Anda menginginkan masuk surga untuk keluarga. Allah kasih kuncinya. Allah berikan aturannya. Tapi anda sendiri yang melanggarnya. Yuk kita lihat teman-teman. Maaf ya, sekali lagi maaf. Dalam Al-Quran diberikan isyarat, Nabi memberikan penegasan. Saat orang tua itu melihat kemudian anak yang tumbuh dewasa, maka Nabi katakan, hei, ajarkan, tanamkan pada anakmu segala yang baik-baik. Tutur kata mesti baik, keluar hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab di hari kiamat, maka katakan yang baik-baik. Tunjukkan kepada saya, pernahkah dalam kehidupan di rumah tangga, orang tua berkata yang tidak baik pada anak-anaknya? Suami istri berdialog, mengucapkan kata-kata yang tidak baik didengar oleh anak. Berapa kali anda menunjukkan tontonan televisi yang di situ ada kata-kata tidak baik yang didengar oleh anak-anak? Berapa kali anda pinjamkan handphone yang di situ dia bisa mengakses hal yang tidak baik dalam kehidupannya? Berapa kali kemudian anda ajak dia ke tempat-tempat yang tidak baik yang bisa dia dapatkan dalam kehidupannya? Jikalau ada anak kemudian Allah berikan kesempatan luas untuk anda berikan masukan kepadanya, tiba kemudian dia masuk ke dalam neraka, maka yang ditanya pertama kali bukan anaknya, tapi orang tuanya. Ingat baik-baik kalimat ini. Ada riwayat menyebutkan orang tua akan ke surga, anaknya kemudian mengajukan keberatan kepada Allah. Ya Rabb! Ya Rabb! Saya mengajukan keberatan. Saya kemudian dihukum ke neraka.
sendiri, anak tak pernah dilihat. Kalau akhlak tergerundung sendiri, bahkan dengan temannya, bukti, gunung kamu belum syar'i, teman sendiri meninggalkan anak sendiri tidak pakai jilbab. Antum berapa kali dengan teman antum ke pengajian? Berapa kali antum ajak dengan teman kita sih? Pernahkah antum ajak paksa anak anda kemudian mendapatkan pendidikan yang terbaik? Di kadang-kadang, banyak orang menginginkan masuk ke dalam surga dengan keluarganya, tapi ternyata kunci-kunci itu tidak dia gunakan dalam kehidupannya. Nah hari ini, saya punya batas waktu yang sangat singkat, kita akan keluarkan dari Al-Quran bagaimana petunjuk menjadikan seorang anak di keluarga yang kita ikhtiarkan dengan izin Allah bisa dipertemukan di akhirat dan masuk ke surga bersama-sama. Ini yang coba kita antarkan dan di sini inti materi yang kita mulai. Siap insya Allah? Siap insya Allah. Baik, yuk kita mulai pelan-pelan. Maaf ya, maaf. Saya ulangi ya. Kalau ada anak kemudian membuat maksiat di hadapan Allah, maka yang pertama ditanya siapa? Orang tua. Ingat ya, lihat kalimat tadi ini. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan, maka semuanya punya sifat fitrah. Apa itu fitrah? Dia punya dua pengertian. Satu, fitrah sepertinya al-ayn ila al-haqqi, cenderung pada kebenaran. Makanya sebetulnya tak ada manusia yang jelek lagi. Tidak ada manusia yang kotor. Karena dalam hati ada kecenderungan berbuat